Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa hari kemarin Sabtu sore KPK, tim penyidik KPK dibantu oleh Polres Depok melakukan penangkapan ya terhadap salah satu tersangka yang terkait dengan pemberian suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Dan hari ini tadi dibawa dari Jambi ke Gedung Merah Putih dan setelah dilakukan pemeriksaan tersangka tersebut dilakukan penahanan.